Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi saya dengan TikTok. Oke, pagi hari ini karena saya tidak punya kegiatan dan saya juga tidak tahu saya mau kemana. Mumpung ini sudah jam siang dan siap untuk mau makan, jadi hari ini saya membuat video ini karena hari ini saya mau masak. Mau belajar masak, guys. Jadi kita sebagai laki-laki atau teman-teman yang laki-laki jangan gengsi untuk bisa masak, karena masak itu buatan kita sendiri, itu lebih mantap. Oke, hari ini mungkin hari yang bahagia untuk di dapur, bukan untuk jalan-jalan. Oke, guys, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe atau tombol lonceng yang di samping kanan subscribe. Jadi gunanya supaya kalian bisa menonton video-video saya selanjutnya. Oke, tidak lama-lama kita akan menuju ke dapur untuk melihat bahan-bahan yang akan saya masak. Dan masakan hari ini tidak terlalu ribet, simple, ya bisa lah untuk anak kos atau orang-orang yang lagi sendiri atau bosan, bisa lah kalian bisa mencontohi dan bisa mengikuti. Oke, nggak lama-lama, ayo kita langsung. Kali ini saya mau goreng ikan, tapi kalau kita mau goreng ikan kan biasanya minyaknya terhambur tuh ya, minyaknya terhambur terus muncrat, kena perut, kena muka, wah itu bahaya. Jadi solusi saya sama teman-teman, kalau mau goreng ikan terus tidak mau kena bagian daripada minyaknya, tenang, ini solusinya. Nunggu. Saya pakai helm supaya muka saya tidak kena minyak. Jadi kita caranya pakai helm, bukan cuman naik motor di luar ditilang ya. Takutnya kita ditilang sama minyak ikan, wah berabe jadinya, lebih biasa ditilang polisi. Jadi kita pakai helm. Ini cara solusi yang baik. Sambil kita tunggu, kita aduk-aduk ikannya dulu supaya merata. Kita nunggu. Oke, sambil nunggu kita aduk-aduk dulu. Minyaknya sudah mau panas ya. Sebentar lagi kita akan memandikan ikan. Ikannya ini mau pengen mandi sudah dia. Jadi kita cek caranya, mengecek minyak sudah panas atau belum. Kita taruh tangan di atas, tapi jangan dicelupin ya. Ini bukan ikan loh, ini tangan. Oke, sudah. Saya kita memasukkan ikannya. Kita kasih dua-duanya. Kalau gini kan gak takut kan, gak takut kan ya. Oke, semuanya sudah selesai, sudah masak. Dan hasil masakan saya ini semua. Ini karena hari ini saya siap untuk mau makan, karena lihat juga jam sudah mulai menunjukkan jam 12 siang. Jadi perut saya sudah mulai keroncongan. Masakan saya sudah siap tadi sesuai dengan requestnya, sayur sawi dan ikan goreng mujair. Dengan cara tekan subscribe atau tombol lonceng supaya video-video yang saya akan buat untuk selanjutnya bisa kalian bisa nonton. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali untuk nonton, saya ucapkan selamat datang di video saya. Dan subscribe dan dukungan atau komen-komen kalian berharga buat saya, bisa buat video-video yang lebih baik lagi atau lebih seru. Oke. Saya selamat siang dan selamat makan. Dadah.